inilah tampilan dari kaki-kaki Honda Monkey ya, seperti yang terlihat. Walaupun motor ini kecil, tapi jujur ini kecil-kecil cabai rawit. Lihat aja, dia sudah ada cakram di depan, ada kaliper dari Nissin, terus ada sensor ABS di sini. Ini juga ada tulisannya sih, ABS. Terus ban menggunakan V-rubber ukuran 120/80, ring 12. Plus seperti saya bilang juga tadi, kecil-kecil cabai rawit, dia sudah menggunakan suspensi upside down. Bentuk velgnya seperti ini. Mungkin kalau sering main mobil, kalau nggak salah mirip kayak velg ADV ya, ADV 1 nih kalau nggak salah. Ya kalau salah mohon maaf aja ya. Spakbor dia menggunakan chrome seperti ini, besi bahannya ya, bukan plastik. Terus belnya ada di sini. Terus ini lampunya sudah menggunakan LED. Kelihatan nggak? Ini ternyata gambarnya bentuknya kayak monyet loh. Ini matanya, ini mulutnya. Jadilah dia seperti monyet, monkey. Lampu sein dia menggunakan LED. Terus kita ke atas. Hup, kita ke atas dari grip. Dia juga motifnya seperti motifnya grip jadul gitu ya. Tapi enak banget, lengket. Terus tangnya rada tinggi. Bukan rada tinggi, tinggi sih ini menurut saya ya. Terus dari sisi speedometer sudah menggunakan digital, karena di sini ada tulisan set sama select. Di sini ada indikator ABS, lampu jauh, rating, check engine sama posisi netral. Oke, di sini tempat bensin, tutup bensinnya sudah menggunakan seperti ini, mirip kayak motor-motor sport zaman sekarang. Jok sudah barang tentu. Ini sepertinya nyaman, kelihatan ini tekan aja empuk banget ya. Nanti kita coba duduk kayak apa. Kita ke bawah dulu sedikit, tadi sempat lewat. Mesin menggunakan pendingin angin 125cc satu silinder ya. Finishingnya pun keren banget, jadi kayak warna Dove gini ya, apa namanya, gunmetal kali mungkin warnanya ya. Keren banget. Tanki bukan kondom aja ya, ini besi beneran, ditemanin sama logo HM Honda Motor, tapi yang versi yang klasik kayak gini logonya. Terus untuk sebelah sini Monkey, ini stiker tapi tidak dipernis ya, jadi bisa dicopot nih. Bahannya dari plastik bukan besi. Di sini ada cantolan helm. Ini motor-motor lama biasanya pakai kayak gini, ya. Apa nih gimana cara makanya? Terus lengan ayun kayak besi bulat, bukan bulat, pipih ya. Besi pipih. Terus ini adalah seperti biasa informasi penggunaan ban. Oh ternyata ban resminya ya, V-rubber V133. Ban belakangnya menggunakan 130/80, ring 12. Oke. Tampilan belakang. Stop lamp menggunakan LED, lampu sein juga kiri kanan menggunakan LED juga. Spakbor juga chrome, bahannya besi. Terus di sini ada seperti dari bahan plastik. Ini sih kayaknya udah dipersiapkan ya, kalau misalnya nggak mau pakai yang bahan plastik tinggal dicopot aja. Beres dah, tinggal chrome-nya aja. Ini juga ada lampu kucing sebelah sini. Shockbreaker kuning menyelaraskan dengan warna motor. Sisi kanan, di sini kaliper sudah menggunakan Nissin, dilengkapi dengan disc brake ya. Dan tampilan knalpotnya seperti ini. Oke. Okay. Saat saya duduk seperti ini rasanya. Empuk, asli empuk banget, enak banget ya. Enak banget. Jadi kalau harganya mahal saya rasa worth it lah ya. Maklum, namanya juga motor CBU ya. Oh ya, hampir ketinggalan untuk spion. Dia masih menggunakan spion model-model klasik yang bulat, gede gini ya. Bener-bener kayak motor klasik Vespa gitu kali ya. Kunci, dia belum menggunakan secure key. Dia masih kunci kayak kunci lama, cuman begini doang. Guys, saya rasa demikian saja dulu video singkat dari Honda Monkey 125cc ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekal 8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.